Oke teman-teman, video kali ini kembali kita melihat potensi pendapatan di salah satu video yang diupload di channel YouTube Editika Wakeson di China dengan judul hari kedua jualan di China laris, pembeli masih mau, dan durasinya ini sekitar 29 menit dan penayangannya saat ini sudah mencapai 49.700 kali penayangan. Dan kita akan coba cek kira-kira berapa estimasi pendapatan yang diperoleh dari video-video teman. Nah ini dia data di sini sosial media. 49.700, rating 100% dan jumlah komentarnya 2.000, dan ini dia perkiraan pendapatannya berada di antara $25 dan maksimal bisa mencapai $199. Dan jika kita konversi ke rupiah, coba kita cek untuk angka terendahnya setara dengan 374.000 rupiah dan $199. Coba kita cek kira-kira berapa estimasinya. Setara dengan 2,9 juta rupiah. Jadi perkiraan pendapatannya berada di antara 300.000 sampai 2,9 juta. Luar biasa estimasi pendapatan dari video ini. Saya selalu sampaikan bahwa ini hanya estimasi pendapatan yang diakses di situs sosial. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.